dia biasa suka nyariin untuk vaksin anaknya gitu. Bahwa udah terdaftar, udah langsung Januari kan supaya udah mulai PTM. Pelayanannya, untuk kebersihan ruangannya. Keseluruhan pelayanannya bagus, makanya saya tetap kesini kalau ada perlu-perlu. Setelah melakukan perawatan ini, muka saya makin bersih ya. Terima kasih kepada Rumah Sakit Premier Jatinegara. Halo sahabat Premier, nama saya Elsa. Saya hari ini membawa anak saya Hana untuk vaksin COVID usia 6-11 tahun di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kebenaran ada adik saya, dia biasa suka nyariin untuk vaksin anaknya gitu. Terus dia kasih tahu ke saya di melalui Instagram bahwa di Premier Jatinegara lagi buka sentra vaksin. Daftarnya gampang, cuma melalui WhatsApp yang ada di nomor yang dikasih di Instagram, saya daftar. Saya daftar siang, sore udah ada reply dari adminnya yang di nomor situ bahwa udah terdaftar. Udah langsung hari yang sama langsung dapat, saya dapat antrian ya. Oh, awalnya datang tadi daftar, pendaftaran, terus kita dikasih form, isi form, kayak screening ya. Kita nyatanya ada pertanyaan yang kita mesti jawab, terus nanti dipanggil untuk ditensi sama cek suhu. Sudah itu ya udah kita nunggu, tinggal dipanggil dari dokter aja untuk suntik. Iya betul, karena kan saya mau cepet karena supaya Januari kan supaya udah mulai PTM. Nah, jadi udah bisa divaksin duluan aja nggak apa-apa. Saya rasa sih cukup baik. Terus terang ini pertama kali sih saya ke sini ke Premier Jatinegara. Cepet sih dari pendaftaran, saya datang pendaftaran, screening, semua baik. Kerjanya juga cepet, tek tahu gitu. Jadi nggak bingung. Bagus sih, karena setahu saya selain untuk COVID, dia juga ada yang bias, yang untuk anak-anak itu yang bias. Terus ada vaksin untuk beberapa anak-anak yang kayak MMR, BCG itu juga ada kan. Sebenarnya emang harus gitu sih, harus ada. Karena kan kalau kita nggak bisa ke puskesmas lagi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat yang lain. Terima kasih, salam sehat.